Ada apa, Layuda? Beliau sama sekali tidak mau menjawab. Bahkan dengan jengkel meninggalkan balai pertemuan. Mungkin beliau merasa tersinggung karena keputusan hukuman itu terkesan ditawar-tawar. Mungkin cara penyampaianmu kurang tepat, Halayuda. Saya mengatakan apa yang Paman katakan. Bahwa Paman lebih memilih hukuman mati di Pamanggahan. Aku akan datang sendiri ke Kedaton. Karena ini menyangkut harga diriku sebagai ksatria Majapahit. Aku akan tunjukkan bahwa aku seorang pahlawan sejati. Apa yang kalian lakukan kepada seorang pejuang Majapahit? Maaf, Gusti. Kami hanya melakukan tugas. Minggir. Jangan sampai aku berlaku kasar. Begini cara kalian untuk menaikkan nama. Kami wajib melindungi negara dari rongrongan siapapun yang mau mengkhianati Majapahit. Ucapanmu hebat, Wahana. Seperti kamulah manusia yang paling berjasa kepada negara. Camkan. Yang kalian hadapi adalah manusia yang sudah kenyang dengan perjuangan. Bahkan sejak Majapahit belum ada di angan-angan siapapun. Maka jangan bicara soal kepahlawanan di hadapanku. Seorang pahlawan selalu setia kepada negara sampai akhir pengabdiannya, Paman Sora. Jangan mentahkan lagi persoalan. Aku sudah mengakui semua kesalahanku di hadapan Prabu. Dan kedatanganku kemari untuk menuntut hukuman yang lebih terhormat bagi seorang kesatria. Apa seorang pengkhianat masih berhak untuk dihormati, Paman Sora? Kurang ajar. Ah!
Kematian seperti ini yang hamba harapkan, Gusti. Bukan mati memelas di tanah pembuangan. Maafkan keputusanku, Paman Sora. Hamba gembira, Gusti. Gusti telah mampu membinasakan perasaan pribadi demi tegaknya undang-undang Kutara Manawa. Semoga Dewata selalu melindungi Paduka. Kuburkan ketiga pemberontak ini dengan upacara kebesaran sebagaimana pahlawan-pahlawan besar Majapahit. Baik, Gusti. Rasanya, baru kemarin kita sama-sama menikmati kegembiraan bersama Paman Lembusora dan Kakang Ranggalawe. Setelah berhasil menghancurkan kekuatan Daha, dan kita berhasil mengusir bala tentara Kitenagari. Rasanya baru kemarin, kita berbagi kebahagiaan dengan Paman Lembusora dan Kakang Lawe atas berdirinya negeri Majapahit. Kalau saja saya bisa memutar jantra nasib ke belakang, akan saya ikuti kemauan Kakang Lawe untuk mengangkat Paman Lembusora sebagai Rakrian Mapatih Riwilwatikta dan menaruhkan Nambi sebagai Mapatih Ridaha. Kanda Prabu, suratan selalu kita lihat sesudah terjadi. Tidak boleh Kanda sesali. Kedua orang itu sangat berjasa kepada saya. Tapi harus tewas sebagai pengkhianat. Padahal saya tahu kesetiaan mereka kepadaku lebih daripada siapapun. Dewata akan tetap mengakui mereka sebagai pahlawan Majapahit. Dewata tetap mencatat kesetiaan Kakang Lawe dan Paman Sora kepada Kanda Prabu.